Kompleks Gong Badak untuk program projek TV PSS bersama Johan Anugerah Nilam Khalida Idina Batisha binti Harun. Bagi Johan Anugerah Nilam Peringkat Bangsa 2016 bagi kategori Sekolah Rendah Bahasa Melayu, pemenangnya adalah Khalida Idina Batisha binti Harun daripada SK Pulau Serai Terengganu. Johan akan menerima wang tunai bernilai RM900 sebagai sumbangan buku kebangsaan berserta baunsi buku sebuah tablet trofi buku serta sijil. Bersama saya hari ini, Khalida Idina Batisha binti Harun, Johan Anugerah Nilam peringkat kebangsaan 2016 bagi kategori Sekolah Rendah Bahasa Melayu. Tahniah diucapkan. Saudari Khalida, bolehkah kami tahu sejak bila saudari boleh membaca dan berapa buah bukukah yang telah dibaca saudari sehingga tahun 2016? Terima kasih atas soalan yang diajukan. Saya mula membaca dan bergiat dalam aktiviti Nilam ini sejak dari tahun 1 dan jumlah bahan bacaan saya sejak dari tahun 1 hingga tahun 2016 adalah sebanyak 1,240 buah. Terima kasih saudari Khalida. Bagaimanakah pembacaan selama ini dapat membantu saudari sehingga berjaya menjadi Johan peringkat kebangsaan? Terima kasih atas soalan yang diajukan. Sebagaimana umum mengetahui, membaca merupakan jambatan ilmu. Orang yang membaca ialah orang yang berjaya. Oleh itu, pembacaan saya selama ini banyak membantu saya dan ilmu tersebut boleh digunakan dalam ketiga-tiga penilaian iaitu penilaian penulisan, individu dan perkumpulan. Dengan membaca juga, kita dapat mengetahui berbagai-bagai ilmu pengetahuan terutamanya isu-isu semasa, isu global, perkembangan semasa dan sebagainya. Terima kasih saudari Khalida.